Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membagikan lagi amanah sedekah dari teman-teman semua, dan sekarang sudah terkumpul 600 pack makanan. Allahu Akbar. Nah, seperti ini ya kondisinya. Ewa. Are. Meratap. Allahu Akbar. Ali sawi tabur, Ali sawi tabur. Bismillah. Ali sawi tabur. Assalamualaikum. Masya Allah. Allahu Akbar. Lihat ya. Jadi 600 pack makanan ini bisa habis dalam waktu kurang lebih 10 menitan ya. Dur, pegang dulu Dur. Sawi tertib. Nah, buat teman-teman yang mau gabung sedekah untuk iftar di Tanah Suci Mekah bisa hubungi ke nomor ini. Oke. Sawi tertib. Lihat, sopnya sampai panjang. It's different. Lain. Sawi lain. Jadi sebelum tertib, belum kita bagikan. Iya betul. Bagikan satu persatu, karena nanti bakal rusak. Bakal rusuh. Iya. Sawi meretap taik, sawi tertib, rabu. Iwa, Hasan Ali, Allah yang sawi lain. Allah, luar biasa dia. Saya aja yang membagikannya nggak bisa masuk. Kita sebelum tertib ini enggak dibagikan dulu ya. Iya. Main. Nanti kalau enggak tertib. Iya, betul. Ini enggak usah. Iya. Alhamdulillah sehat, Bu. Insyaallah. Dari Lampung. Insyaallah. Jadi kalau belum tertib nggak bisa خلص وجباته بعدين ميه ايوه ميه بعدين هنا انت هنا
Seni so, ya. Aduh luar biasa dok. Luar biasa. Allah, saya kok jadi keluar ini? Kok jadi ke sini kan? Jadi ke bawah keluar. Sampai ke bawah keluar. Sampai ke dorong-dorong. Tumpah itu. Iya, sampai ayamnya. Oh, ayamnya. Orang sahkan musik kan ya? Iya. Tenang-tenang, guys. Ya Allah. Oh, luar biasa. Kita itu harus tegas ya, bukan berarti arogan, tapi harus tegas karena nanti makanannya rusak. Ya. Itu jatuh padanya. Iya, jadi perjuangan kita membagikan amanah sedekah dari para di seluruh dunia itu butuh perjuangan yang luar biasa. Allah. Tuh lihat tuh lihat. Jadi sedekah itu bukan hanya ya, masih banyak ya. Iya. Allah, sekarang kayak giliran kayak gitu. Kok saya bisa keluar sendiri heran saya. Bawa. Iya. Bisa keluar sendiri. Lihat, yang perempuan dor. Ini yang perempuan. Ini yang perempuan tuh susah banget ya. Iya. Dipegang juga kita nggak enak kan. Maksudnya mau kita barisin. Oh lihat ya. Iya. Jadi sedekah di tanah suci Mekah itu kita bukan hanya untuk fakir miskin saja, tapi kita mencari keberkahan di sini. Ya, masuk lagi. Susah juga. Apalagi udah digelombang. Ini baju saya sampai kotor sekali. Iya. Ya Allah. Oh. Ada ini rusak nasinya tadi. Saya tadi bisa jadi keluar sendiri. Kelindes lagi. Kelindes ha. Hei kalah. Saya mau masuk lagi susah. Susah
Jadi kita ini bayar orang untuk membagikan amanah sedekah kita. Jadi kalau kita sendiri yang membagikan, itu nggak bakalan bisa. Nggak bisa ya, kuat. Orang Mekah yang benar-benar tegas. Kalau kita kan nggak enak mendorong orang. Iya. Yeah. Harus pindah tempat. Oke guys, alhamdulillah semuanya beres. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang mau gabung sedekah untuk iftar di Tanah Suci Mekah, asal hubungi ke nomor ini ya. Dan luar biasa pemandangannya, jalan ini kalau hari-hari biasa kosong, sekarang seperti hajian ya Bu ya. Ibu dari mana Bu? Lampung. Lampung? Oh dari Lampung nih, Masya Allah. Kita jalan mana kita? Dari siapa? Jaring yang nggak ada saya. Lewat sini bisa nggak kita? Itu lewat sana tuh. Iya, iya, iya. Bang, lewat sini. Ya Allah, lihat. Bang. Jadi sedekah makanan itu kita bagikan ke setiap para jemaah umroh di seluruh dunia ya. Jemaah. It's different. Umroh dari Indonesia tuh jarang yang di hotel di sini guys, ya. Semuanya dari sana tuh. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Oke, sekali lagi buat yang mau gabung untuk iftar, sedekah iftar bisa hubungi ke nomor ini. Assalamualaikum.